Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit materi tentang bahasa Arab ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak bahasa Arabnya makan? Ya. Oke. Apa arti bahasa Arab? Boleh berdiri? Diri dong tuh bahasa Arabnya makan itu ada yang tuh apa? Apalah yang dulu? Ada yang tahu nggak? Kayak fil madi, fil madi, fil madore, fil amber. Belum ada yang tahu? Belum. Kalau misalnya fil madi itu, mungkin kalau misalnya di grammar atau di bahasa Inggris itu lebih ke past tense. Kalau misalnya fil madore itu yang present tense, yang lagi dilakuin sekarang. Kalau misalnya fil amar itu kata perintah. Nah ini berarti gimana biar jadi fil amar? Fil amar jadi enggak. Ini kan jelas ya jadi sebenarnya diubah jadi pas. Ini yang boleh jadi pas. Amin alif. Jadi sukun, ini juga jadi sukun ini kan alif. Alifnya bisa A, bisa I, bisa U. Kalian buka layar, silakan kalian buka layar sebelum layar. Sudahkah coba di sini terjemahkan satu kata lalu diubah dari fil madi ke fil mudhari. Habis itu katanya diubah ke fil amr. Oke. Okay. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau udah mengerti semua? Cukup. Baik, cukup sekian pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Bila terima kasih. Assalamualaikum.